Mbah Mangun ini ya, aku terus, aku tidak mau cerita, panjang lebar, Mbah Mangun ini. Dan wasiat terakhir gini Bu, saya dipanggil sebelum meninggal. Oh, please, sini. Aku seneng ganjar. Pengen telur. Nanti piye aku kan gak seneng Pak Ganjar. Gak iso. Selamat datang. Di sini. Alhamdulillah. Bajunya pakai beres-beres. Loh, katanya hitam putih. Sehat. Beri bu. Ya gue selan gue yang gila. Sampai calon presiden duduk ya gini nanggap. Ini ulang tahun nih. Selamat ulang tahun. Udah ininya enggak atau potong di dalam? Cucunya Gus Dur. Jadi panjang umur. Amin. Terima kasih ya. Selamat ulang tahun. Oke. Terima kasih. Mbah Mangun ini ya, aku terus, aku tidak mau cerita, panjang lebar, dan Mbah Mangun ini. Cerita yang masa lalu, kata Ibu. Apa saja diceritakan. Tapi terakhir, tahun terakhir Mbah Mangun sebelum seto, Mama Tato minta, aku di foto apa Mbah Mangun? Iya, itu ya, foto terakhir, hanya. Dan wasiat terakhir gini Bu, saya dipanggil sebelum meninggal. Komis, sini. Aku seneng ganjar. Pengen telur. Nanti piye aku kan gak seneng Pak Ganjar. Gak iso. Monggo, sediakan. Ayo, Mas Mugres. Monggo. Ibu. Kamu kesana. Ibu. 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 Kau tak nak berat dulu. Kau ngotot dah. Gak pegang. Ya, pesanku saya jaga kesehatan, lahir batin. Ingat yang di bawah, ingat yang di atas itu Tuhan, ya. Yang di atas itu Tuhan, yang di bawah masyarakat rakyat. Itu yang diingat. Jangan yang di tengah. Jangan banyak-banyak makannya. Oh, jangan banyak-banyak makan. Yang banyak tirakatnya. Kayaknya juga ditujukan yang kedua benar itu. Apabila dia terpilih sebagai pimpinan negara, dia selalu amanah. Amin. Selalu menjaga kepentingan rakyat. Amin. Selalu menjaga kemanusiaan, keadilan, karena itu yang dia akan Gus Dur. Ya, tapi saya siap Mas Ganjar kan nanti kalau mau ke makam Gus Dur juga ya. Saya dampingi. Dulu saya kesana nggak dampingi soalnya. Iya. Besok sana lagi lah. Jalan-jalan di Jawa Timur saya temenin lah, Mas Ganjar. Hikmah toleransi. Gus Dur. Ini dialog peradaban antara Gus Dur dengan Daisaku Iseda itu pemimpin agama Buddha. Suka gak kayak gitu. Amin. Salam buat Nyonya. Nggih, insyaallah. Sama Armira ya. Salam Mbak Mira, nggih, nggih. Terus. Nggih, sehat iki. Kali iki. Oke. Nggih, dengan lebih baik. Aduh, kalau aku tadi Bu. Ya, ya. Apa itu? Santur. Kemarin kan macam apa dia ini, yang kopi kan kuat lah. Iya. Kalau kita kan
Beliau itu membuat saya sebagai anak muda itu seneng gitu, karena apa, memberikan ruang demokrasi ya, dan semua ditanggapi itu dengan enteng. Padahal itu serius sekali makna-makna di dalamnya. Mungkin kok repot. Ya ini teman-teman sangat sehat-sehat ya semua ya. Teman-teman sangat sehat-sehat ya.